Assalamualaikum Sobat Angler, balik lagi di channel Jawir Kreator. Hari ini saya mau mengetes umpan yang semalam saya buat ya. Umpan jempol susu burang, semoga hari ini ada cintanya. Cus, mau tahu gimana keseruannya? Langsung aja kita racik. Pertama, di sini saya pakai Deho atau Sunbelt ya. Di sini saya pakai cuma Rp5.000. Nah, di sini pertama kita haluskan Deho atau Sunbelt-nya ya, agar mudah tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan kalau deho-nya ini atau sambel ini sudah rata, selanjutnya kita tambahkan ini satu bungkus umpan jempol susu beruang ya. Ini yang udah saya kukus tadi pagi juga sudah saya kukus, sudah saya tiriskan. Nah, sekarang saya racik di empang. Dan umpan ini langsung saya buat di empang juga, murni tanpa esen, tanpa boman. Nah, selanjutnya saya pakai pengeras, itu pakai telur penyu. Karena dasaran aroma umpan ini itu amis gurih ya, jadi Sobat Angler pengerasnya menyesuaikan aja. Nah, ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini masih kurang, saya tambahkan sedikit lagi. Jadi saya pakai satu bungkus untuk kekerasan atau kekenyalannya menyesuaikan tekstur yang Sobat inginkan. Nah, ini saya agak lembek. Nah, ini selanjutnya saya pakai terakhir bahannya itu krotok. Di sini karena krotoknya bagus jadi nggak saya seduh dengan air panas. Saya pakai krotoknya hanya Rp5.000 saja. Dan untuk krotok lebih banyak itu lebih bagus, lebih mantap. Nah, oke, ini umpan udah jadi, saatnya kita tes. Dan semoga hari ini ada cintanya. Mantap. Nah, ini umpan yang tadi saya buat ya. Itu aromanya amis gurih. Dan lokasi saya mancing hari itu ada di Empang Pak Soleh di Pabuaran ya, depan KRL Cibinong. Dan peserta yang mancing hari ini itu ada kurang lebih 19 orang yang mancing. Tuh, lumayan banyak juga. Dan airnya juga hari ini agak keruh, kayaknya agak coklat gitu, mungkin akibat bekas hujan semalam. Dan jatah hari ini itu seorang sekilonya itu 4 ekor. Ya, ikan lumayan kecil, tapi mudah-mudahan hari ini umpan saya macok. Nah, itu jatah udah diturunin. Sekarang saatnya kita pasang umpan di kail. Nah, ini umpannya saya pasang di kail dulu ya. Ini aromanya benar-benar mantep nih. Aroma amis gurihnya cakep banget. Dan warna umpannya itu juga agak putih-putih semu ya. Jadi dibilang putih juga enggak, dibilang kuning juga enggak. Oke, langsung kita tes hari ini. Semoga hari ini ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow!
Oke sobat angler, dikarenakan udah sore, udah mau jam 5 kurang, saatnya kita pulang aja. Dan umpan saya juga udah habis tuh. Nah, sekarang juga udah agak menggunung, sebaiknya kita pulang aja. Nah, ini hasil hari ini lumayan memuaskan. Nah, bikin tetangga pada iri tuh. Lumayan dapat 6 ekor dan yang satu itu lumayan besar. Jadi umpan hari ini mantap. Dan hasilnya juga lumayan, ikan besar dan kecil makan. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam Jawir Kreator.